Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat dihormati, Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz bin Muhammad Yusuf, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, yang berbahagia Dr. Haji Ahmad Syahid bin Mokhtar, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, yang berbahagia Cik Nur Hani Salwa binti Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Operasi Majlis Agama Islam Selangor, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Pemangku Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, yang berusaha Dr. Zeti Nur Zuliana binti Rashid, Timbalan Rektor Akademik dan Perantarabangsaan KUIS, yang berusaha Profesor Madya Dr. Mohin bin Basri, Timbalan Rektor Pendidikan Jaringan Komuniti dan Industri KUIS, yang berusaha Encik Zul Hizam bin Hamzah, Pendaftar KUIS, yang berusaha Puan Nur Hafizin binti Abdul Wahab, Bendahari KUIS, yang berusaha Puan Nur Rohaiza binti Maknum, Penasihat Undang-Undang KUIS, yang berusaha Haja Nurlia binti Ramli, Ketua Pustakawan KUIS, yang berusaha Tuan Abdul Basit bin Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif KUIS yang Sedia Berhad, yang berusaha dekan-dekan, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan dekan, timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua bahagian, timbalan-timbalan ketua bahagian, yang berusaha para pegawai, tuan-tuan, puan-puan, serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Batang kecubung berwarna ungu, ditata berlian batu bermutu, adat Melayu menyusunkan tamu, hamparkan tika, lebarkan pintu. Bagi pihak majlis, kami mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Dihormati Tan Sri Dato' Seri, Yang Berbahagia Profesor Madya Doktor, Yang Berusaha Doktor-Doktor, tuan-tuan, puan-puan, serta para hadirin ke Majlis Perutusan Sempena Ma'al Hijrah 1443 Hijrah yang diadakan pada hari ini, Jumaat 6 Ogos 2021 bersamaan 27 Zulhijjah 1443 Hijrah secara dalam talian. Bagi memulakan majlis pada hari ini, dan majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafiq Salihin bin Hassan, Imam Dua Masjid Al-Azhar KUIS untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya munzilal barakat wa ya rafi'ad darajat. Ya Allah, dengan petunjuk dan rahmahmu, kami bermohon dan bermunajat kepadamu, ya Allah, agar majlis perutusan Ma'al Hijrah 1443 pada hari ini akan menghasilkan manfaat yang berguna pada semua hadirin pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah fi din dunia wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yasir umrana, Allahumma yasir wa la tu'asir. فإن تيسير كل عسير عليك يسيرك يا الله تممنا بالخير عافنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ارزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا الله مدخل مؤرسان كامي إلحم كان dalam pikiran kami ide-idenya yang bernas kritis positif, mantap, dan berpandangan jauh. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang diberkati, keimanan dan ketakwaan yang mantap. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk menabur budi kepada anak bangsa agama di negara kami ini. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tushba'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Puan, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Salihin bin Hassan atas kesudian beliau memimpin bacaan doa sebentar itu tadi. Semoga majlis pada petang ini dilimpahi rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, memulakan acara majlis kita pada hari ini, majlis dengan penuh takzim dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi bin Abdullah, pemangku Rektor College Universiti Islam Darussalam Selangor untuk menyampaikan perutusan sempena Ma'al Hijrah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis yang amat dihormati Tan Sri Datuk Sri Abdul Aziz bin Muhammad Yusof, Pengurusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Yang berbahagia Dr. Haji Ahmad Syahir bin Makhtar, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor. Yang berbahagia Puan Nurhani Salwa binti Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Operasi Majlis Agama Islam Selangor. Barisan Pengurusan, yang berbahagia Dr. Zeti Nur Zuliana binti Rashid, Timbalan Rektor Akademik dan Pengantarabangsaan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mukmin bin Basri, Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Komuniti dan Industri. Yang berbahagia Encik Zulhizam bin Hamzah, pendaftar. Yang berbahagia Puan Nur Hafizin binti Abdul Wahab, pendahari. Yang berbahagia Puan Nur Rohaizah binti Mat Nuh, penasihat undang-undang. Yang berbahagia Hajah Nurlia binti Ramli, Ketua Pustakawan. Encik Abdul Basit bin Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Kuisel. Dekan-dekan, pengarah-pengarah pusat, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan rasa syukur dengan rahmatnya dapat kita berkumpul secara talian, secara virtual di Majlis Perutusan Ma'al Hijrah 1443 peringkat kuis. Saya sangat berharap yang ada bersama-sama saya pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat di samping keluarga yang tercinta. Sebelum saya meneruskan ucapan tahun baru ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan buat tim marketing kuis yang diketuai oleh Dr. Rozalafri Johari. Saya rasa dia ni orang Johor sebab itu tak Johuri. Beliau telah bertungkus lumus dengan memberi komitmen yang sangat tinggi sehingga mampu mendapat memberi kita jumlah pelajar yang alhamdulillah seramai 1,165 orang. Saya juga dimaklumkan selama 4 bulan ini mereka tidak nyenyak tidur memikirkan strategi-strategi yang baik untuk memasarkan produk-produk kita. Alhamdulillah, ini menjadikan kita antara IPTS tertinggi yang menerima jumlah pendaftaran pelajar baru seramai ini. Lain-lain yang seangkatan dengan kita dimaklumkan jumlah kemasukan pelajar sebanyak 950, ada yang dapat 400, ada IPTS yang dapat 600 dan ada juga yang dapat 750. Ini berbeza dengan kuis dapat bilangan yang masya-Allah 1,165 orang. Tahniah saya ucapkan kepada tim marketing dan juga seluruh warga kuis yang telah terlibat secara langsung maupun tidak menjayakan pengambilan pelajar untuk sesi ini. Ini bukan satu kerja yang mudah, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik dan cabaran ekonomi untuk kita meyakinkan ibu bapa dan pelajar dengan program-program pengajian kita. Terima kasih juga saya rakamkan kepada bahagian pengurusan akademik yang diketuai oleh Puan Aliyah Zulkifli. Tak jemu-jemu menjawab pelbagai soalan dan kerana pelajar. Banyak membantu dalam urusan kemasukan pelajar dan menguruskan hal ehwal akademik. Untuk makluman, jumlah program kita yang telah mendapat akreditasi penuh telah mencapai 53 program dan selebihnya 28 masih akreditasi sementara. Saya yakin akreditasi penuh ini akan bertambah jumlahnya di masa akan datang.
Tidak saya lupakan jasa pegawai-pegawai dari pejabat bendahari yang membantu menguruskan kemasukan pelajar dan meluluskan peruntukan-peruntukan perbelanjaan semasa. Kita diingatkan agar sama-sama menggunakan peruntukan sedia ada dengan baik dan berhemah. Untuk pengetahuan yang dihormati Tan Sri, kuis ada beberapa saluran bantuan yang disediakan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah dalam kewangan. Kita ada tabung infak. Tabung infak ini jumlahnya agak besar juga kita belanjakan untuk memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah dari sudut kewangan. Juga kita ada zakat, zakat kuis yang kita salurkan bantuan kepada pelajar. Dan ada satu lagi tabung, TKK, tabung khas kuis yang mana peruntukannya juga disalurkan kepada pelajar. Pada hari Isnin hingga hari Jumaat, saya dan tim PPS, Pusat Pengajian Siswaza, seramai 25 orang pelajar pasca siswaza yang melibatkan pelajar peringkat PhD dan Master. Dan pelajar-pelajar yang memohon TKK terdiri daripada pelajar tempatan dan juga pelajar antarabangsa. Kita ada 2 orang pelajar daripada Thailand dan 2 orang pelajar daripada Indonesia dan selainnya pelajar-pelajar di tempatan. Jumlah bajet yang telah kita anggarkan untuk TKK kali ini ialah sebanyak RM200,000. Alhamdulillah, begitulah kita cuba mewujudkan ekosistem bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar di kuis yang bermula daripada pelajar asasi, matrikulasi sehinggalah kepada pelajar PhD. Begitu juga dengan bahagian pembangunan dan fasiliti yang sentiasa ada untuk menjaga maintenance bangunan-bangunan kita. Seterusnya, bahagian yang paling penting iaitu bahagian keselamatan yang sentiasa menjaga kita. Jika semua kakitangan diarahkan bertugas dari rumah, tetapi tidak untuk bahagian ini yang akan sentiasa bergilir-gilir bertugas demi menjaga keselamatan kuis. Terima kasih, saya rakamkan. Untuk makluman yang amat dihormati Tan Sri, kuis telah menjadi lokasi untuk pengagihan bantuan Kerajaan Negeri Selangor yang mana PKK, Pusat Convention Kuis, digunakan sepenuhnya selama 1.5 bulan bagi tujuan packaging kotak-kotak yang berisi makanan kering yang diagihkan ke seluruh semenanjung Malaysia, yang juga kuis diberi mandat untuk membeli dan juga menguruskan pembeliannya melibatkan hampir 700,000. Alhamdulillah, ini satu kepercayaan daripada Kerajaan Negeri untuk kuis bagi menguruskan bantuan dalam menangani pandemik COVID-19. Juga saya tidak lupa setinggi-tinggi penghargaan buat seluruh kakitangan akademik. Walaupun kaedah pengajaran dan pembelajaran kita telah berubah sepenuhnya, tetapi ia bukanlah penghalang untuk menyampaikan ilmu. Malah kemahiran anda dalam menggunakan teknologi bertambah baik. Jika di awal pandemik dahulu mungkin kita ragu-ragu untuk menggunakan kaedah pengajaran dalam talian, tetapi saya sangat yakin pada hari ini usaha dan amanah ini telah dapat dipikul dengan baik. Para pelajar juga telah biasa membentangkan tugasan dari dalam talian dan pelbagai kaedah dari masa ke semasa. Semoga dapat diperbaiki. Ianya berjalan dengan lebih berkualiti dan berkesan. Sama-sama kita doakan agar wabak ini segera diangkat supaya kita dapat menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dari seperti sedia kala. Untuk makluman yang amat dihormati Tan Sri, Kerajaan Negeri telah peruntukkan kepada kuis sebanyak RM500,000 supaya kita dapat salurkan kepada mahasiswa kuis dalam erti kata membantu mereka buat capaian talian ataupun internet, bantuan internet, supaya pelajar-pelajar kita dapat manfaat belajar dengan mudah. So, oleh demikian, Kerajaan Negeri peruntukkan RM500,000 supaya kita dapat agihkan. Kita sedang berunding dengan beberapa potential vendor supaya perkara ini dapat disampaikan kepada pelajar. Dan beberapa metod dikenal pasti. Dan kita juga saban hari sentiasa berhubung baik dengan Kerajaan Negeri untuk mendapatkan bantuan-bantuan pembelajaran untuk pelajar. Juga saya rakamkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri yang telah memperuntukkan duit jumlah yang begitu besar untuk Jabatan Tahfiz dan Qiraat yang sebelum-sebelum ini boleh dikatakan hampir 5 juta setiap tahun diperuntukkan
Cuma bila pandemik melanda, bajet itu telah berkurangan daripada 5 juta kepada 2.4 juta. Namun kuis berusaha untuk berjimat cermat dan maklumkan kepada para pelajar penerima bantuan ini bahawa bak kata orang tua, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Itulah keadaannya kerana suasana ini menjadikan pengecutan dari sudut sumber pendapatan dalam pelbagai aspek. Seterusnya, Yang Amat Dihormati Tan Sri, saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada pusat-pusat penyelidikan di KUIS, terutamanya RIS-RIMC dan IRSIF. Terima kasih juga saya ucapkan kerana tidak menjadikan pandemik sebagai halangan untuk mengembangkan lapangan, membantu para akademik kita dalam menjalankan kajian dan seumpamanya. Dari tahun 2016 sehingga hari ini, sebanyak 85 seminar telah berjaya dijalankan dari pelbagai bidang termasuk pengurusan FIK, pendidikan, teknologi maklumat, ekonomi dan sebagainya. Tahniah. Semoga lebih banyak geran-geran penyelidikan boleh kita perolehi dan harapan saya juga lebih banyak penyelidikan dan penerbitan dapat dihasilkan demi perkembangan akademik dari lapangan masing-masing. Saya juga berasa kagum dengan pencapaian MOU, Memorandum of Understanding, iaitu Memorandum Persefahaman, dan MOA, Memorandum of Academic, Memorandum Persetujuan, yang telah berjaya kita meterai dari dalam dan luar negara. Saya difahamkan dari tahun 2013, MOU dalam negara ada sebanyak 27 dan 4 MOA. Dan MOU luar negara pada negara ada 79 dan 5 MOA. Ada beberapa lagi MOU yang telah dipersetujui dan sedang dalam proses untuk dimeterai tidak lama lagi. Tahniah sekali lagi dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima penat lelah kalian sebagai ibadah yang dilakukan semata-mata dia jua, insya-Allah. Yang amat berbahagia Tan Sri dan para hadirin. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedia maklum bahawa baginda telah berpindah daripada Madinah, daripada Mekah pergi ke kota Madinah untuk memuliakan Islam dan membela diri. Perjalanan dari kota Mekah ke Madinah yang jauh melalui padang pasir dalam keadaan diekori oleh pihak musuh adalah merupakan satu ujian getir terhadap keteguhan iman dan kecekalan jiwa mereka yang berhijrah itu. Salah satu daripada pengertian hijrah yang mudah untuk kita faham ialah menzahirkan perubahan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar kepada melakukan perbuatan yang ma'ruf. Hijrah yang dituntut dalam diri kita pada hari ini adalah dengan membuang segala sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat tercela, dan digantikan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Manhaj Rabbani Ummah berkualiti. Dari tema ini dapat kita fahami objektifnya untuk menjadi insan, organisasi dan negara Rabbani, yakni mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua perkara yang dilakukan. Konsep Rabbani dalam menjadikan ummah berkualiti boleh dijiwai dengan berasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan segala pekerjaan dengan ikhlas mata-mata mengharapkan keredaan Allah. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Sayyidina Umar, setiap amalan perbuatan itu bergantung kepada niatnya dan bagi setiap orang mendapat apa yang telah diniatnya. Barang siapa yang niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuatu apa yang diniatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala alaih. Dari hadis tersebut jelas bahawa hijrah yang diasaskan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada jalan-jalan yang Tuhan akan buka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah ini Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Kalau kerana Allah, Allah tak akan membiarkan kita. Kalau kerana dunia, Allah akan beri setakat mana yang manusia inginkan. Oleh demikian, saya menyeru diri saya dan juga seluruh warga KUIS untuk sama-sama kita ikhlaskan niat dan juga menumpukan perhatian kita sepenuhnya dalam membangunkan KUIS sebagai sebuah institusi pengajian Islam yang terulung sekaligus untuk membawa KUIS ke persada antarabangsa.
Saya bercita-cita supaya kuis ini menjadi world class university dalam dalam negara dan juga dalam di luar negara. Saya berharap hasrat ini dapat kita capai bersama, pastinya dengan sokongan padu daripada Majlis Agama Islam Selangor dan juga daripada Kerajaan Negeri Selangor, lebih-lebih lagi daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya juga berharap supaya kita teruskan tekad kita dalam melaksanakan kerja kita sebagai warga pendidik dan juga warga pengurus dan juga pentadbir. Kita ada pelbagai keadaan yang perlu kita hadapi bersama, iaitu dalam suasana pandemik ini. Yang saya kira kita ada cabaran dari sudut pendapatan, berlakunya penyusutan dari sudut pendapatan kewangan di kuis. Sebelum-sebelum ini kita ada kutipan di yuran asrama yang mencecah hampir 13 juta. Dah hampir 2 tahun asrama tidak dihuni oleh pelajar. Daripada 13 juta kita dapat buat penjimatan 3 ke 4 juta yang masuk dalam kantung pengurusan dan juga pentadbiran kita. Juga melibatkan kos-kos utility yang kita gunakan daripada itu. So, oleh demikian, saya berharap sahabat-sahabat semua boleh berdoa sama-sama supaya pandemik ini segera Allah angkat daripada permukaan bumi ini dan kembalikan aman damai negara ini dan juga dunia keseluruhannya. Dan semoga pelajar-pelajar kita boleh pulang ke kampus dan kita semua dapat bertemu kembali. Saya sangat rindu nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa para pelajar, nak lihat manusia berselerakkan di kuis dan juga bertemu bersapa. Ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun kita tidak bertemu, tidak bersembang, tidak berbual. Ini juga menjadikan kita rasa keadaan ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada perkembangan kehidupan seharian. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan takziah kepada mereka yang ditimpa musibah, ada di antara ahli keluarga kuis yang kehilangan kaki tangan, contohnya almarhum Ustaz Hamzan Satiman yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pandemik COVID-19. Begitu juga suami kepada Puan Syafini, ketua keselamatan kita, juga telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata kita sedekahkan Fatihah kepada ahli keluarga kuis yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada siapa-siapa saja di atas muka bumi ini yang telah kembali kepada Allah, secara khususnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat dan juga para hadirin sekalian yang amat dihormati Tan Sri. Saya juga berharap untuk membangunkan beberapa elemen yang penting di kuis, di antaranya Jabatan Tahfiz dan Qiraat di kuis. Saya berhasrat untuk mewujudkan COE, Center of Excellence Quiz, yang akan fokus kepada Qiraat dan juga Taujih Qiraat, dan ini akan memberi satu impak yang besar kepada dunia Qiraat dan juga dunia bacaan Al-Quran. Semoga hasrat ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada fakulti-fakulti yang sangat hebat, kita ada kaki tangan akademik yang sangat hebat, kita ada para pendakwa yang sangat hebat, kita ada para pekerja yang sangat hebat. Saya yakin dengan kehebatan dan gembeling tenaga itu dapat kita bawa kuis ke persada yang lebih tinggi. Mudah-mudahan hasrat kita untuk mengangkat kuis kepada universiti penuh satu hari nanti akan menjadi satu realiti. Untuk makluman sahabat-sahabat dan juga yang amat dihormati Tan Sri, dokumen sedang disemak secara detail melalui jawatankuasa yang telah dilantik, jawatankuasa INPEN, dan kita pasti ianya perlukan ketelitian dan juga kecermatan supaya kita dapat mengangkat kuis ni ke universiti penuh dalam keadaan kita benar-benar telah bersedia. Untuk itu, saya mohon jasa baik kepada sahabat-sahabat dan juga seluruh organisasi kuis supaya sama-sama kita mengorak langkah ke arah yang lebih baik. Salam hijrah daripada saya. Semoga kita semua sentiasa membawa semangat hijrah dalam kehidupan kita. Sekian daripada saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia
Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi bin Abdullah atas penutusan yang telah disampaikan sebentar itu tadi. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang amat dihormati Tan Sri Dato' Sri Abdul Aziz bin Muhammad Yusof, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor untuk menyampaikan penutusan sempena Maal Hijrah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Saudara Muhammad Farid Irfan, pengacara kita pada petang ini, yang berbahagia Profesor Maya Dr. Muhammad Farid Rabi bin Abdullah, pemangku rektor College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, yang berbahagia Barisan Pengurusan Tertinggi KUIS, ahli-ahli Lembaga Pengarah KUIS, pegawai-pegawai kanan daripada MAIS, semua pensyarah-pensyarah, pegawai-pegawai dan kakitangan KUIS yang saya hormati sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang hadir dalam majlis ini secara virtual, secara online. Saya dipahamkan ada lebih kurang 600 participants ada di sini. Saya berharap mereka dapat mendengar dengan jelas perkara yang nak saya sampaikan sebentar lagi. Pertamanya, kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya dapat kita berjumpa dalam majlis yang sangat murni pada petang ini, walaupun dalam suasana COVID-19 yang masih mengganas dan kita hanya dapat bertemu seperti ini. Jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada penganjur yang telah menjemput saya untuk menyampaikan ucapan ini, dan mengucapkan tahniah juga kepada jawatankuasa yang telah bekerja keras untuk mengendalikan majlis sambutan Maal Hijrah ini. Saban tahun, kedatangan awal Muharram menjadi salah satu peristiwa bagi setiap Muslim untuk dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar. Apabila menyebut saja perkataan hijrah, ia bukan semata-mata merujuk kepada peristiwa perpindahan Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke Madinah, tetapi lebih daripada itu, iaitu perpindahan perkara yang lama kepada perkara yang baru, kepada perkara yang lebih baik dan lebih bermanfaat kepada umat Islam sekalian. Hijrah yang ingin saya ketengahkan di sini ialah satu proses perpindahan daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih baik. Proses ini juga disebut sebagai perubahan. Jadi sesungguhnya tabiat ataupun sunnah alam ini adalah sentiasa mengalami perubahan, seperti mana berlakunya peredaran alam dan perjalanan waktu. Begitu juga setiap manusia, mereka sebenarnya berhajatkan kepada perubahan yang lebih baik. Semua pegawai, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, ketibaan awal Muharram 1443 Hijrah memberi tanda telah berlalunya saat sukar
dan senang selama 365 hari mengikut takwim Hijriah. Kepada kuis, dalam menjayakan fungsi agensi dalam memberi penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan selain memberi peringatan untuk kita terus mengekalkan tiap-tiap pencapaian yang dicapai. Terutamanya dalam keadaan cabaran pandemik COVID-19 ini yang sedang melanda negara kita. Manhaj Rabbani Ummah berkualiti. Kuis dilihat terus komited untuk berdiri sebagai salah sebuah institusi pendidikan tinggi yang berkualiti. Sejajar dengan motonya, peneraju tradisi ilmu. Dasar Manhaj Rabbani yang berpaksikan tiga ciri utama iaitu tafaqah, keilmuan, ruhaniyah, kerohanian dan dakwah, aktivism yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah konsep yang jelas, mudah dipaham serta mampu diterjemahkan di semua peringkat di kuis. Saya juga dimaklumkan dan juga disebut oleh Profesor Maya Dr. Farid sebentar tadi, kuis baru saja selesai pendaftaran pelajar baru program matrikulasi dan prasiswazah bagi kemasukan sesi pertama tahun 2021-2022. Dari 5 buah fakulti yang ada, jumlah sehingga 2 Ogos 2021 adalah selamai 1,165 orang pelajar baru yang telah berjaya mendaftar. Sebentar tadi, yang bahagia Profesor Dr. Farid ada menyebutkan bilangan ini adalah tertinggi di antara bilangan-bilangan pelajar baru yang diterima oleh institusi-institusi pengajian tinggi swasta di negara kita ini. Syabas kepada kuis. Dalam keadaan semua sektor, bukan saja di Malaysia, malah seluruh dunia sedang tenat kesan daripada pandemik, termasuklah di semua IPT yang menghadapi cabaran pada masa ini. Bagaimanapun, saya melihat ini bukanlah penghalang usaha dan pancangan untuk kuis mendapat kepercayaan para pelajar, para ibu bapa, para penjaga untuk membina masa depan anak-anak mereka di kuis. Syabas diucapkan kepada kuis. Saya juga melihat peranan para ahli akademik dalam terus berusaha untuk mencurahkan bakti ilmu kepada anak didik mereka. Tidak jadikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian sebagai penghalang untuk kendur semangat. Malah melihat ini sebagai satu perjuangan dan mengekalkan momentum motivasi sebagai pendidik. Para pensyarah juga telah bersama-sama berusaha bertungkus lumus untuk marketing program-program pengajian, memasarkan program-program pengajian masing-masing untuk mendapat lebih ramai dari pelajar-pelajar. Tahniah juga saya ucapkan kepada para pensyarah kuis. MAIS dan kuis ini ibarat seperti bapa dan anak. Kita telah bersama-sama sejak lebih 25 tahun yang lalu. Besarlah harapan saya untuk melihat kuis terus berkembang dengan jayanya dalam mencapai misi sebagai world class university sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemangku rektor tadi. Jadikan institusi ini standing dengan universiti-universiti lain dalam mengembangkan ilmu dan menjadikan rujukan ummah dan sejana Islam di masa akan datang, bukan saja di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Warga kuis harus melihat
kepada pelbagai cabang jalan untuk terus meneroka strategi-strategi penambahbaikan kepada proses kerja untuk menjadikan kita lebih baik. Perubahan itu boleh dilakukan dengan memahami konsep hijrah dan berazam untuk memperbaiki mutu kehidupan ke arah yang lebih berkualiti. Dalam kita menghadapi perubahan gerak kerja seharian, kita boleh menyusul dengan skop hijrah, melakukan penambahbaikan secara berterusan. Hasilnya, kita dapat menginovasikan kaedah penyampaian perkhidmatan supaya dapat memudahkan kita menjalankan tugas sekaligus memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Justru itu, saya pada saat ini memberikan saranan agar kita tanamkan keberanian di dalam diri untuk berhijrah dan jadilah mereka, kreator, di dalam warga kerja demi mendapat peluangan yang terbaik kepada kita semua kelak. Saya juga berharap agar kita semua dapat bekerja dan menjalankan tanggungjawab masing-masing yang diberikan dengan cemerlang. Marilah kita sama-sama menghayati tema yang disebut Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti pada tahun ini. Dalam kita menghayati tema tersebut, sudah pasti kita bersetuju bahawa majunya sesebuah organisasi adalah dengan adanya pekerja yang berkualiti, sentiasa proaktif, progresif dan dinamik, serta beraspirasi dalam menjalankan amanah dan tugas masing-masing. Teruslah berusaha gigih dalam merancang strategi-strategi untuk terus berkhidmat dan berikan yang terbaik untuk kuis. InsyaAllah, saya doakan agar proses dan perjalanan kuis untuk menjadi sebuah universiti akan tercapai tidak lama lagi. InsyaAllah. Saya berharap semua pegawai dan kakitangan yang dinahodai oleh Profesor Maya Dr. Muhammad Farid bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengira penat dan letih untuk memastikan kecemerlangan kuis. Kita mempunyai kompetitor yang ramai, tetapi percayalah, kuis mempunyai uniqueness-nya sendiri. Saya masih ingat semasa saya menjadi SUK Selangor dan juga Pegawai Kewangan Negeri Selangor, semasa itu tidak ada lagi kuis. Kita hanya ada kolej saja di Shah Alam. Tapi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita mempunyai sebuah kolej universiti yang terkenal di negara kita. Produknya sudah beribu-ribu dan telah membuktikan bahawa kita bukan saja setanding, malah lebih baik daripada universiti-universiti yang lain. Jadi saya berharap kita tidak jemu-jemu. Kuis bekerja sebagai satu tim. Work as a team. And then loyal and cooperative dengan your leadership yang ada sekarang yang dipangku oleh Profesor Maya Dr. Muhammad Farid. Di peringkat MAIS, di peringkat kajian negeri, insyaAllah kita akan membantu di mana yang mungkin untuk memastikan segala yang dirancang oleh kuis akan dapat tercapai, insyaAllah. Akhir kata, marilah kita berhijrah sebaik mungkin ke arah kebaikan dan semoga impak keberkesanannya dapat dikongsi bersama. InsyaAllah kita akan bersua lagi di masa yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Dihormati Tan Sri Dato' Sri Abdul Aziz bin Muhammad Yusof atas penutusan yang telah disampaikan sebentar itu tadi.
Sidang hadirin dan dihormati sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Untuk itu adalah dipohon kepada kesemua para hadirin untuk menghidupkan kamera dan bersama-sama kita untuk sesi fotografi pada petang ini. Dipersilakan semua. Okay, semua senyum. Satu, dua, tiga. Ada pesan yang berakhirnya. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu, waktu berakhirlah sudah habis kita pada petang ini. Di kedusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Saya mewakili pihak majlis merakamkan ucapan setinggi-tingginya. Terima kasih kepada para hadirin atas kesudian menjayakan majlis pada hari ini. Semoga kita semua sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah SWT dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berleluasa, insyaAllah. Kita akhiri majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semua sekali saya tutup majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.